keadilan itu masih ada di pihak saya dan hakim itu bisa melihat dengan hati nurani juga apakah kasus seperti ini pantas tak untuk seorang konsumen dipenjarakan seperti itu sih. Dan untuk kesiapan lainnya itu ada di pengacara saya semua juga untuk siap melawan, intinya siap fight gitu. Untuk harapan sendiri kalau dari Mbak Stella sendiri seperti apa Mbak? Harapannya yang pertama sih diputus bebas, itu udah harapan yang paling final buat saya nggak pengen yang lain-lain, intinya saya mau bebas dari semua ini. Saya juga udah ingin cari kerja, saya udah juga nggak kuat sebenarnya karena ini jadi ke mental sama psikis saya, jadi kayak tolong untuk kedepannya itu semoga kayak Stella yang lain, karena anggap aja saya ini sebagai jembatan untuk konsumen lain dalam mencari keadilan.